Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Ini aku mohon maaf, mungkin videonya tuh akan tayang pas bulan Ramadan karena aku selalu stok. Dan pokoknya aku mohon maaf kalau setiap video aku tuh gak selalu up to date ya teman-teman. Mohon dimaklum aja karena upload videonya dari Senin sampai Sabtu kadang-kadang seperti itu. Jadinya aku harus punya stok teman-teman. Pokoknya mohon dimaklumin aja ya. Nah ini aku mau masak sayur asem. Terus ini untuk bumbunya aku pakai bawang merah sama cabai. Terus dikasih lengkuas. Dan kali ini tuh aku pengen masaknya tuh ditambahin oncom. Ini stok oncom aku yang ada di freezer. Jadi kalau oncom itu, kalau misalnya aku belanja, itu aku simpannya di freezer ya teman-teman, biar nggak asem. Karena biasanya kalau ditaruh di chiller, kalau lebih dari 2 hari itu rasanya udah berbeda banget. Nah ini aku pakai panci baru nih teman-teman, baru dipakai. Ini aku merek Carrot gitu ya, ini cantik banget untuk pancinya. Kenapa jadi ngomongin panci ya? Oh ya, gimana nih teman-teman untuk puasa hari ini? Mudah-mudahan lancar semua ya, nggak ada kendala. Tapi kalau perempuan mah ya pasti ya ada halangannya, tapi nggak apa-apa. Mengurus rumah dan memasak untuk yang buka puasa aja itu pahalanya insya Allah besar ya teman-teman. Untuk sayur asam kali ini aku nggak ditambahin bumbu raci karena aku pengen dominan rasa oncom. Udah lama banget aku kepengen masak sayur asam pakai oncom dan kali ini tuh baru terlaksana gitu teman-teman. Oke, ini aku goreng ikan nilainya terlebih dahulu. Nah kalau goreng ikan terus kayak bakwan atau gorengan, aku itu lebih seneng pakai panci, pakai kuali jadul seperti ini teman-teman, karena lebih kriuk gitu, lebih garing dibandingkan gorengnya pakai pan atau teflon. Kalau teman-teman gimana nih? Nah ini aku kecipratan minyak, ya Allah. Udah hati-hati tapi tetap aja ya teman-teman, itu minyaknya malah meledak karena tadi itu aku nggak pakai tepung. Oke, ikan nilanya udah mateng dan sayur asamnya juga alhamdulillah ini udah mateng. Terus ini aku lanjut ngurusin untuk cucian. Jadi ini tuh karena dibuatnya sebelum Ramadan ya, beberapa hari sebelum Ramadan, dan ini aku cuciin semua mukena yang waktu itu aku beli. Jadi pas waktu itu aku beli tuh nggak langsung dicuci, jadi nunggu tinggal beberapa hari aja sebelum Ramadan baru dicuci teman-teman. Excited banget pokoknya menyambut bulan Ramadan, masya Allah tabarakallah. Untuk cuciannya lumayan banyak, jadi ini tuh ada 4 kali ngeringin ya teman-teman. Dan sambil menyelam sambil minum air, ini aku sambil beresin dapur dan aku juga mau lanjut buka untuk belanjaan yang waktu itu aku beli. Dan kali ini tuh baru sempat aku bongkar teman-teman karena kemarin itu sibuk banget. Jadi ya sekarang lah mau gak mau harus diberesin karena rumah berantakan banget. Rumah aku kan kecil ya teman-teman, jadi gak ada gudangnya, gak ada tempat naruh-naruh gitu. Nah waktu aku ke toko daging Nusantara ini tuh ada beras bulog per 5 kilonya tuh harganya 57.000 deh kalau nggak salah nih teman-teman. Ini aku beli aja sekalian gitu ya. Terus ini aku juga beli marjan rasa koko pandan sama rasa melon. Terus ini aku juga beli tongci, teh tongci, tapi itu ada hadiahnya gitu, nggak tahu kayak minuman coklat gitu. Dan ini aku juga beli marjan rasa mangga, tapi ini buat keponakan aku, katanya kemarin dia cari-cari di Alfamart nggak ada, jadi pas aku di Family Mart ada, jadi aku beliin aja. Dan ini aku juga beli kurma. Nah kalau kurma yang tangkai ini buat pas suami karena dia senangnya yang seperti ini, tapi aku malah senangnya yang ini karena dia tuh kayak lebih pulen gitu teman-teman. Kalau kurma yang ada tangkainya itu 500 gram harganya 65.000. Kalau yang kemasan 1 kilo itu lebih murah harganya 50.000. Nah ini tadi aku lagi bikin video tuh ada tukang tape lewat, jadi aku buru-buru beli karena aku udah lama banget kayaknya nggak makan
goreng tape, kangen banget rasanya karena aku tuh sedoyan itu sama goreng tape. Dan ini setiap bulan gak pernah lupa sama yang namanya permihan. Nah ini tuh aku kaget teman-teman beli Good Day, aku gak tahu ini berafiliasi atau enggak dengan produknya si Isruil itu. Aku juga kaget, kayaknya ini termasuk deh. Ya Allah, aku tuh sampai langsung deg aja pas aku beli tuh, aku nggak nge teman-teman. Biasanya kan aku beli yang Indo KP, cuman nggak ada, aku ambil itu aja. Tapi ini pas aku lagi bikin video aku bongkar, kok aku ngerasanya kayaknya ini tuh termasuk deh gitu. Pokoknya teman-teman kalau ada produk-produk yang aku beli yang berafiliasi dengan produk-produk si Isruil, tolong komen, tolong DM aku ya teman-teman. Terus itu aku beli toples harganya 5.000-an, ukurannya kalau nggak salah 800 ml atau 600 ml. Aku juga beli kayak kotak aluminium foil, terus beli SP yang kemasan itu seperempatnya 15.000. Nah ini aku juga beli talenan nih teman-teman, ini murah meriah sih talenannya, kalau nggak salah 13.000, tapi dia tuh ukurannya tipis, bukan ukurannya, ketebalannya tuh tipis gitu teman-teman. Terus ini aku juga beli mama lemon, beli plastik yang seperempat, dan ini juga aku beli tusuk gigi. Ini biasanya sih yang pakai pak suami, dan ini ternyata aku nemu ini teman-teman, sendok kayu, tapi bukan kayu sih, ini bambu. Terus dia tuh kayak lembut gitu ya, halus untuk finishingnya, harganya cuman 4.000-an aja. Ini aku beli 2. Oke, ini aku udah selesai ya untuk belanjaannya tuh nggak banyak-banyak. Pokoknya aku mohon banget sama teman-teman kalau ada produk-produk yang aku beli itu yang berafiliasi dengan si Isruil itu, tolong komen, tolong DM aku ya, tolong tegur pokoknya teman-teman. Nah ini dia, ada yang anteng di dalam plastik. Ya Allah, gemes banget sama dia itu. kimchi dia tuh apa ya, gak boleh ngelihat plastik, tapi kayaknya semua kucing kayak gitu, kalau ada plastik tuh dia kayaknya pengen masuk gitu ya, dan diem kayak gitu, dan bikin gemes banget sih. Nah sekarang aku lanjut mau ngejemurin dulu, mumpung di luar panas, jadi aku mau jemur-jemur pakaian dulu. Ini aku tadinya sih mau ngejemurnya biasa di kayak di dalam pagar. Jadi biasanya aku pagarnya tuh dibuka, terus untuk jemurannya aku simpannya di apa sih, di lawang itulah, apa sih di lawang. Pokoknya pas di pagar itu, cuman karena aku mau pergi ya nanti ke rumah Mama Alesa yang baru, jadi aku keluarin aja gitu ya, aku di luar aja ngejemurnya biar cepet kering. Jadi nanti sebelum aku pergi bajunya udah kering, karena aku berangkatnya nanti setelah zuhur gitu. Nah karena sekarang baru jam 9-an, jadi kayaknya nanti sebelum aku berangkat udah kering teman-teman. Jadi nanti itu niatnya mau kayak munggahan gitulah sama Mama Alesa sama teman-teman yang lain. Jadi kita tuh baru sempet untuk munggahan udah kayak mepet ya, jadi kayak tradisi gitu ya teman-teman munggahan itu. Kalau kalian gimana nih, ada acara munggahannya atau enggak? Aku ini baru sempet karena kemarin-kemarin pada sibuk, terus ada yang bisa tapi yang lainnya nggak bisa, dan mumpung hari ini tuh pada bisa semua, jadi ya udahlah gercep aja gitu aku okehin. Cuman kalau yang lain itu pada masak-masak gitu ya teman-teman, pada bawa lauk masing-masing, cuman kali ini aku nggak bawa karena aku lagi capek banget, jadi aku nggak bikin sama sekali. Nah aku tuh ini kemarin habis yang aku meal prep itu, beneran pas aku meal prep tuh dari pagi sekitaran jam 8 sampai jam 4 sore. Aku jeda tuh cuman untuk sholat zuhur sama sholat asar teman-teman. Capek banget Masya Allah. Jadi hari ini tuh aku yang gak mau masak, terus tadi juga si kakak aku cuman bawain nasi goreng, dan untuk
makan siang, karena si kakak sekarang pulangnya sore banget, jadi aku kasih uang aja. Dan kebetulan banget si kakak itu pengen makan ayam geprek, jadi ya udahlah beli aja. Dan tadi untuk sarapannya aku kasih roti aja teman-teman. Ini di luar anginnya lumayan kenceng dan aku tuh was-was banget kalau ngejemur di luar ini, karena biasanya kalau angin kenceng dia tuh untuk jemuran mahal aku tuh akan rubuh gitu teman-teman, ke got. jemuran mahal kok doyong ya teman-teman. Nantilah kalau misalnya ada rejeki gitu ya, pengen aku tutup untuk gotnya, tapi nanti aku kasih bak kontrol biar aku tuh bisa ngejemur di depan gitu teman-teman. Oke, ini alhamdulillah udah selesai aku jemur-jemur bajunya. Dan ini singkat cerita setelah zuhur aku langsung ke sini. Jadi aku mah udah bilang ke teman-teman aku cuman mau bawa karedok gitu ya, karena aku nggak masak. Kalau yang lain sih pada bawa masakan masing-masing, tapi aku karena lagi capek jadi ya udahlah ini aja beli gado-gado di Mbak Yu aku. Bukan gado-gado sih, karedok. Kalau gado-gado itu kan yang mateng-mateng gitu ya mam, untuk sayurannya. Kalau ini yang serba mentah gitu. Aku belinya 3 bungkus aja karena cuman ada beberapa orang. Dan ini gado-gado Mbak Yu aku tuh emang enak banget sih teman-teman. Aku pernah beli di yang lain kurang enak, tapi Mbak Yu aku ini emang rasanya tuh enak gitu. Ini tuh aku beli karedoknya bareng sama Mbak Agatha, karena tadi Mbak Agatha sempet ke rumah terlebih dahulu. Katanya dia mau ke Indomaret gitu, karena dia nanti sore mau pergi. Tapi sebelum pergi kita makan-makan dulu ya. Oke, ini untuk karedoknya udah hampir selesai. Masya Allah enak banget ini. Terus nanti ini aku lanjut ke rumah Mama Alesa. Dan singkat cerita udah nyampe nih di rumah Mama Alesa yang baru. Cuman ini tuh belum dipindahin gitu ya teman-teman. Gak tahu kapan nih pindahnya. Aku mau room tour sedikit untuk rumahnya Mama Alesa. Untuk luas tanahnya sama kayak aku, 60 meter. Kalau tipenya aku sih nggak tahu ya. Dan ini rumah Mama Alesa kemarin tuh udah direnov, tapi renovasinya itu belum full. Nanti kalau udah full renovasi pasti cantik banget nih. Nah, ini untuk dapurnya tuh dia open space gitu ya, dan ada meja barnya gitu teman-teman. Nah, ini Mama Alesa masak jengkol, terus Mbak Agatha bawa tahu yang dipepes, pokoknya banyak banget makanan hari ini. Ini jengkolnya menggiurkan banget teman-teman. Untuk rasanya juga enak banget, pedes, tapi menurut aku ini masih kurang pedes. Jengkolnya juga empuk banget. Nah, ini tahu bawa Mbak Agatha, dan ada labu siam juga. Oke, ini kita mau makan terlebih dahulu. Nggak aku record ya pas makannya, karena ini pas bulan Ramadan di uploadnya. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu menonton. Assalamualaikum, bye.